Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk seluruh suara Nusantara dimanapun berada ya. Semoga sedulur selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum menonton video saya, sediakan kopi dan udut sama gorengannya dan tonton videonya sampai selesai. Kali ini ya, saya baru menambah koleksi ya sedulur ya. Apakah pusaka-pusaka yang terbaru ya dari Lembu Suwana Nusantara? Saya buka ya satu persatu. Ini dia keris Jalak Sinom ya, dengan pamor wengkon dan digonjonya ada pamor tangkisnya. Dan kalau kita lihat geleger sapinya ya, sampai ke ujung bilah sangat luar biasa ya. Dan untuk tangguhnya adalah tangguh HP ya. Kita taruh lagi. Kita buka lagi. Ini dia keris tilap ubi ya, dengan pamor Pulau Tirto ya. Dan untuk tangnya tang HB juga ya. Kita taruh lagi. Keris dengan pamor yang sangat istimewa ya sedulur, dengan pamor belar sineret atau pamor seperti bulu ayam ya kalau saya lihat ya, dengan dapur jalak ngorek ya, dan tangguhnya adalah tangguh hebek ya. Oke, kita taruh lagi. Betok sigar jantung dengan tangguh singosari yang beraura sangat dingin. Ini dia. Oke. Betok jalak duduk ya, dengan tangguh medang kamulan. Oke. Keris nogo rojo ya, dengan tangguh cerbon, dengan look 11 ya. Ini dia sangat cantik ya. Oke. Dengan pamor wasutah ya. Oke.
tombak round ring atau tombak down ring dengan pamor kulit semangkok, estimasi tanggungnya Mataram Senopaten. Tombak dengan pamor ujung gunung, dan ini adalah tombak biring larang dengan estimasi tangguh Mataram. Oke, saya perlihatkan lagi. Betok ya, jalak dengan estimasi tangguh adalah Kediri ya. Betok jalak duduk ya. Saya lihatkan lagi Kujang Naga atau Kujang Cium Wanara ya, dengan estimasi tangguh Pajajaran. Kita lihatkan lagi betok ya, Pasundan atau betok Pajajaran. Ini dia. Keris Naga Sosro ya, dengan pamor keleng, dengan looknya itu 13. Ini dia tangguhnya itu Kamardikan, sedulur. Oke, kita lihatkan lagi keris Jangkung ya, dengan pamor tunggak semi, estimasi tangguhnya itu Mojo Akhir. Ada lagi keris Naga Utut ya. Ini dia dengan pamor Riwader. Ya, estimasi tangguhnya Hebe ya. Oke. Untuk yang terakhir adalah keris Sepang ya, dengan tangguh Mojo Pahit. Itulah keris-keris terbaru ya, dari Lembu Suwana. Masih ada satu lagi, Jimatan Semar Puncung. Jadi ya sedulur, untuk para pemula ya, seperti saya ini, kalau kita membeli keris, setidak-tidaknya kita tanting langsung ya, kita lihat dan teliti secara peksinya ya kan, biar rosonya itu keluar. Kalau memang jauh, saya sarankan minta foto detail bilahnya, warangkanya, dan juga peksinya, biar kalau kita udah semangat memahari, barangnya datang ya sesuai, biar tidak kecewa. Dan saya sarankan untuk para pemula itu, kita pelajari ya kultur dan budaya dan juga eksoteriknya, dari dapurnya itu apa,
dari pamornya itu apa? Filosofi dari dapur dan pamornya itu apa? Ya. Terus kita rawat. Setelah kita sudah tahu, kita pelajari misterinya. Dengan kita tanyakan kepada orang-orang yang memang tahu, ya, seperti penayu pusaka, seperti guru spiritual kita, ya, baru kita menuju, ya, untuk mempelajari secara kegaiban dari sebuah pusakanya. Entah itu unsur energinya, dulu dipegang siapa, ya. Terus, apakah ada ajian-ajiannya, ya kan? Konektivitas secara kegaibannya itu terkoneksi dengan entitas siapa? Penyelarasan energi antara energi pusaka dan juga energi kita. Jalan satu-satunya kita mengenal dulu yang namanya itu spiritual, supranatural, dan kegaiban, ya, biar saat kita menyatu dengan energi dari pusaka yang kita miliki, kita bisa menikmati ataupun mendapatkan tuah-tuah dari kris itu, karena tubuh kita dan kita sudah bisa merasakannya, namanya itu energi. Kayak gitu sedulur, saran saya ya untuk orang-orang yang pemula gitu. Dan kalau kita sudah bisa, ya, mendapatkan dan juga bisa menggunakan tuah-tuah dari pusaka kita, alangkah baiknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Karena sesuatu yang tidak baik, ya, otomatis akan mendapatkan hal yang tidak baik. Kalau kita melakukan untuk hal-hal yang baik, insya Allah kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik itu. Pasti akan mendapatkan hal yang baik sebelum, ya, seperti saya bahas, ya, secara kegaiban, ya, pusaka ini memiliki kekuatan untuk perlindungan atau proteksi, ya, dari orang-orang yang ingin berniat jahat ataupun dari entitas-entitas gaib yang dikirim oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi kegunaannya. Apalagi ada pamor tangkis atau untuk menangkis serangan-serangan gaib, ya. Dan untuk secara eksoterinya, saya bilang keris ini sangat indah dan membuat nyaman. Sangat gagah sekali, ya. Dan secara powernya, walaupun keris ini bertangguh HP, powernya itu sangat kuat. Konektivitas gaibnya pun saya rasakan sangat-sangat banyak sekali, ya. Dan entitas gaib itu berseterata raja, ya, raja jin lah gitu kalau saya lihat ini. Dan saya rasakan, alhamdulillah. Dan itulah sedikit tips dari saya, ya, untuk para pemula, ya. Pelajari dulu eksoteri dari pusakanya, rawat. Setelah sudah paham, kita menuju ke hal-hal spiritual dan supranatural dari sebuah pusaka, ya. Biar enak dan paham kayak gitu, ya, dulu, ya. Jadi kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna.
Jadi kita adalah pusaka alam semesta ini. Satu pusaka, seribu cerita. Ya. Akhir kata ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Biar tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari Lembu Suwana Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun.